Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini 16 Agustus, hari Jumat 2024. Ya, info terbaru dari Wulan Permata. Alhamdulillah, Wulan Permata sudah sampai di Jogja tadi pagi jam 6. Perjalanannya lumayan lama ya, dari malam, dari lab seru sampai pagi ini. Simak videonya sampai selesai ya. Selamat datang di Sutrisna Dede, info artis. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, kita punya info kabar terbaru dari Wulan Permata. Alhamdulillah, Wulan Permata sudah di Jogja di hotel dan bertemu dengan maminya. Ini dia live selengkapnya. Selamat menonton, semoga terhibur. Salam sukses. Sampainya dari jam 6. Giduri kereta. Iya, soalnya naik kereta bukan naik pesawat. Nah, kalau naik pesawat cuma 1 jam. Besok pulang tanggal 17. Anak yang lagi padat ini istirahatnya bukan lagi di kamar, tapi di perjalanan. Ada yang lagi di Jogja? Ayo kita ketemu. Di Hotel Harper's. Harper. Mana tadi itunya? Katanya. Hotel Harper. Malioboro. Semalam kebakaran sih, soalnya gak kamu. Kenapa mic? Aku tidur awal semalam. Mic aku kan udah dipakai siapa aja itu. Bunda, Ibu Arnika. Aku tidur jam 9:30, biasanya tidur jam 1 kalau ada lab seru. Masa sih? Iya, Sri Devi kan syuting dia. Tapi untung gak kayak minggu kemarin pas ulang tahun, pas ulang tahun ke Adi ya, Sri Depi datang.
dan masih lab sampai jam 3 karena nungguin Sri Depi. Kalau udah jangan kerja ya dong. Kasih sayang sayang cinta menjingu semua. This is egg. Ulan out out tolong. Ulan out langsung turun penonton. Penontonnya pada ikut ulan berarti ke Jogja. Ayo Enki. Hambar lep. Suruh gak ada ulan. Enggak lah. Namanya kan live seru, bukan live hambar. Jadi pasti seru. Hai, Maer, siap. Sampai jam 6 di sini. Ikut ulang semua semalam. Tetap nyanyi lagu Taylor loh Kak Adi, buat tim Tap Tap. Lihat cuplikan di TikTok. Rian pakai mic kamu langsung ninja kodamnya masuk. Siapa yang menyuruh memakai mic aku? Nggak boleh. Selamat pagi. Tadinya yang lagu Jana yang dinyanyiin sama Bang Hari itu harusnya duet sama aku. Berhubung Bang Hari lama datangnya. Malam aku malah tenang drakor karena gak ada ulan. Aku suka gudeg cuman kalau banyak-banyak juga enak karena aku gak suka banget makanan manis, gak suka. Sukanya pedes. Tapi aku suka suasana di sini.